Sobat Ayo Fotografi, balik lagi bareng gue, Deti. Nah, seperti biasa gue buka pakai pantun dulu ya. Makan siang pakai lotek, cabenya banyak jadi kepedesan. Motret bareng perayaan Imlek di Vihara Petak 9. Oke, jadi kali ini kita lagi di Vihara Petak 9 Glodok. Nah, kali ini kita lagi motret perayaan Imlek di sini. Mau tahu keseruan kita motret? Ayo ikutin. Nah Sobat Ai, kali ini kita lagi sama salah satu caang kita nih yang ikut motret kali ini. Ayo kita tanya-tanya, namanya siapa? Muhammad Iqbal Al-Farizi. Oh, Iqbal, lagi sama Iqbal. Nah Iqbal, tadi nyampe sini jam berapa Bal? Sampai sini jam 8. Wih, dari pagi banget. Nih kira-kira tadi pas di sini gimana nih menurut Iqbal suasana kali ini? Suasana di sini sangat ramai, banyak orang yang beribadah. Terus juga di dalamnya banyak yang berdoa-berdoa kepada para dewa supaya hajat-hajatnya dikabulin oleh para dewa. Oke, tadi Iqbal udah motret materi apa aja nih? Kira-kira udah dapat materi apa aja? Materi yang saya potret sih nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa yang kayak materi nge-freezing ketika sedang membakar itu. Oke, terus menurut Iqbal gimana nih pengalaman hunting Imlek kali ini gimana? Pengalaman sih masih belum banyak, tapi buat jadi pembelajaran lagi aja ke depannya biar lebih terbiasa dalam memotret. Dan juga maksudnya pembelajaran banyak sih yang saya ambil, dari yang belum bisa jadi bisa. Oke, udah. Makasih ya Iqbal. Itu dia tadi, dah. Itu dia tadi Sobat Ai, keseruan kita di hunting kali ini. Buat penutup, gue juga punya pantun lagi. Bapak-bapak sakit hati gara-gara bayar belanjaan istri. Sekian dari gue Deti, sampai jumpa di Ai Photography Diary selanjutnya.